Halo, aku Putu Novi Arsita Darmayani, mahasiswi Universitas Gadjah Mada dari Bali. Alasan kenapa milih UGM, padahal jauh-jauh dari Bali gitu mau ke Jogja, alasannya sebenarnya dari SMP memang rencana mau kuliah di luar. Karena sebenarnya orang tua saya tuh ngajarin untuk keluar dari zona nyaman itu pasti dapat tantangan tersendiri dan lebih menarik lah kayak gitu. Dan memang setelah masuk ke sini, lulus senam PTN dan masuk psikologi, ternyata emang banyak hal yang aku dapetin setelah masuk UGM. Mulai dari pandangan lebih banyak, terus mulai beradaptasi dengan budaya dan dengan bahasa. Dan itu menurut aku emang menjadi pengalaman tersendiri gitu untuk aku sendiri setelah masuk UGM. Terus pandangan tentang UGM sendiri, mungkin sebelum-sebelumnya mikirnya kalau UGM tuh emang universitas yang terbaik, kayak gitu kan, paling bagus, terus ada di kota pelajar, terus apa-apa katanya murah, kayak gitu kan. Dan setelah masuk UGM memang itu tuh benar, dan banyak hal-hal baru yang ada di UGM, mulai dari sifat mengabdinya yang benar-benar ditanemin sejak masuk di UGM. Jadi mulai dari KKN, terus sekarang ada tagline baru di UGM sendiri, namanya tuh socio entrepreneur, gimana mahasiswa di sini mengaplikasikan apa yang didapatkan ketika kuliah pada masyarakat. Nah, selain itu juga bagaimana di UGM ini memang mampu mencetak orang-orang yang dapat menjadi panutan lah untuk orang-orang di luar dan sekitar di masyarakat kayak gitu. Itu sih alasan kenapa aku milihnya UGM. Karena UGM tuh selalu menginspirasi.